Karena yang pertama dulu saya adalah bergerak di bidang sosial politik. Nah, ini yang mengakibatkan saya itu ingin tahu sebetulnya politik itu saya baru tahu ternyata semua baginya adalah politik. Kemunduran dari perempuan Indonesia. Jadi kita memang mengharapkan ibu-ibu pemberdayaan perempuan dan laki-laki. Dan ketuanya jangan perempuan, tapi laki-laki. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kita semua, perempuan-perempuan Indonesia sedang didorong terus supaya bisa berdaya. Karena kita semua punya kemampuan sejak kita. Yang kedua juga ada undang-undang bahwa perempuan itu harus maju. Semoga nanti di tangan Ibu Ketua Legislatif, perempuan itu tidak mencapai 20% di DPR RI. Pernah juga satu provinsi, perempuannya ada 3 orang, laki-lakinya 1. Jadi tidak menjarang membacakan satu, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disperindak, Kepala Dinas Koperasi, bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Gadang Sinas, yang dalam hal ini Bapak Gubernur diwakili oleh Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Bupati Paku Alam, yang kami hormati Ibu Haji Utari Sukanto. Paripurna itu saya pasti ada di Jakarta dan saya pasti melalui saya menandatangani absen. Jadi segera sebetulnya di situ saya disuruh minta maaf di depan sidang paripurna. Berarti dia memang tetap ingin menghadirkan secara fisik di dalam sidang paripurna yang tidak pernah saya akan mau menghadir. Dan karena itu saya kira tadi yang meminta maaf itu, saya kira kalau saya akan meminta maaf itu pasti ada sesuatu yang harus saya kerjakan kembali. Tapi ini saya tetap melawan dan saya akan masuk di dalam beberapa lembaga hukum yang nanti akan saya sampaikan. Istilahnya saya akan ada perlawanan hukum. Dan saya terserah tadi, sebetulnya dia tuh pingin banget saya tuh duduk di sidang paripurna secara fisik, itu aja. Karena saya masih melawan dia kan saya gak mau untuk hadir, tapi saya tetap menjalankan tugas. Masa reses, saya reses. Orang dikasih duit juga pokok gitu. Tapi reses ini tanggung jawabnya pada masyarakat juga, harus saya jalankan. Selamat Ibu, selamat bekerja. Dan kepada tamu undangan lainnya silakan duduk kembali. Belum. Kita belum.